Hai teman-teman, ini Acit, Vincent, dan opanya Luis. Kita mau berpetualang di gunung. Jadi aku akan kasih lihat kalian seperti apa perjalanan kami. Aduh, ini baru beberapa meter dari rumah udah capek. Tadi aku udah sarapan banyak sih. Aku makan nasi, telur, tempe. Karena bakal jauh banget ini perjalanannya, teman-teman. Sampai aku harus pakai special shoes nih. Ini special shoes yang aku pakai. Ini pinjam mamanya Vincent. Jadi kami berlima bersama anjing. Ada Kio, halo Kio. Ada Tao di sana. And you know berapa derajat hari ini? That is Kio. Okay, let's see. Jadi sekarang ini 24 derajat. Tapi panas banget sih, udah gitu keringnya. Ini kayak di Indonesia deh. Gitu. Sudah lama enggak lintas alam. Jadi memang harus pakai proper shoes seperti itu. Panya Luis juga pakai proper shoes. Vincent ini sepatu jalan. It's not proper shoes. And how long is gonna take, Peter? Jadi 45 menit ke bawah sana, teman-teman ya. Kan lange dan met Astri. Jadi 45 menit ke bawah. Naiknya lagi 45 menit, tapi di bawah cantik sekali, teman-teman. Ada sungai yang mengalir. Pokoknya bagus banget. What is that? Itu daar ook is een eendagbloemen. Die bloeien één dag en dan zijn ze weg. Jadi ini cuma sehari berbunga habis itu lain. Nah, ini kita mulai turunan ya. Kecil banget rumahnya, pendek. Terus kat ya, can you focus? Pendek ini. Ini kakek-kakek yang tinggal sendirian. Ini pohon anggur. Lihat tapi kita seberapa. Pohon anggur semua nih guys. Oh, ini ada sumur. Coba lihat. Ada sumur di sini, teman-teman. Tumbuknya. Oh, paprika. Jadi dia. Iya. Jadi mereka keringkan paprika seperti itu, teman-teman. Lihat-lihat rumah warga. Oh, ini kebun-kebunnya. Ini ada Lombok. There's a chili. Tuh, ini kakek umur berapa ya? 60-an begitu tinggal sendirian sih, teman-teman. Cocok tanam sendiri. Gampang, guys. Tuh, itu buahnya. Sudah berbuah. Plum. Masih jauh perjalanan ke bawah sana, teman-teman. Perjalanan masih panjang, tapi pemandangan bagus banget. Jadi kita stop-stop foto-foto. Aduh. Keren banget. Oh Tuhan, pemandangan seperti ini tidak bisa kita lihat di Belanda, teman-teman. Sesuatu sekali. Aduh, Yai.
pipis. Banyak pohon bambu, guys. Bambu? Iya, bambu ini. Jadi sungai ini berasal dari pegunungan gitu ya, dan sungai ini tuh dipakai warga di sini untuk mengairi lahan mereka, perkebunan mereka. Karena ini sudah masuk ke musim mau peralihan ke musim panas, itu makanya air sungai ini tergolong tidak terlalu banyak, tapi kalau di musim winter itu banyak banget gitu. And you know what guys, kita coba lihat guys, ini minum kita tinggal segini, padahal kita harus balik lagi ke rumah dengan menempuh perjalanan 45 menit. Oh my god. Karena tadi kehausan banget dan ini cuaca juga udah mulai panas. Kalau tadi lumayan agak sejuk gitu ya, kalau sekarang ini panas, ini kayaknya udah 25 derajat ke atas nih. Handschoenen.
zeg. Oh, dat wil niet echt, hè? Ja, nu doet hij het. Almost there. Almost there. Air minum habis lagi. Jump in the swimming pool. Wow, unbelievable ya. Kita dari bawah sana tuh. Oh, 45 menit. Tadi dari sana tuh. Kaki gunung di sana. Coba aku zoom ya. Jadi di sini tuh. Jadi udah di rumah. Lihat. Ini roti yang sudah dibuat mama nih. Roti handmade ya, Mam? Eh? Handmade brooch ya. Tuh.
pakai mesin ini guys, mama buatnya. Oh, ik heb je gemist, kusje mama. Ik heb video's gemaakt van alles wat je gedaan hebt. Ja? Ja. Je hebt wel gewerkt. Oh, zo hard gewerkt. Thank you for watching guys. Tot de volgende keer. Bye bye.